Titian Bambu. Halo teman-teman, sebelum nonton video ini, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Terima kasih. Bona, Ola, dan Kakak ikut kegiatan pramuka. Mereka berkemah di desa hijau yang indah. Anak-anak, kita akan berlatih ketangkasan meniti bambu. Kalian bersiap-siap ya, kata Kak Dodi, kakak pembina pramuka. Rupanya Kak Dodi sudah menyiapkan bambu titian di lapangan. Anak-anak senang sekali mencoba meniti bambu satu persatu. Bona juga ingin mencoba. Ia terampil berjalan di titian bambu itu. Tiba-tiba, titian bambu itu patah karena badan Bona terlalu berat. Kak Dodi dan beberapa anak berusaha menyambung bambu yang patah. Tetapi bambu itu kelihatan rapuh. Ini tidak akan kuat, kata Kak Dodi. Untung Bona punya ide. Bona segera membentuk belalainya menjadi sebilah bambu untuk menggantikan titian bambu yang patah. Semua pun kembali gembira. Teman-teman, jangan lupa kunjungi bobo.id ya. Jangan lupa juga untuk berlangganan majalah Bobo juga ya. Like, comment, share, dan subscribe juga channel Bobo yuk.